udah dari situ kita lihat-lihat lagi ada angsa. Aku tuh dengar-dengar kalau nggak salah tuh angsa itu adalah binatang yang paling setia. Buaya yang paling setia. Nih bener kan binatang setia. Angsa. Angsa. Berarti kamu mau disamain sama angsa. 17 hewan paling setia di dunia. Enggak, kenapa angsa itu dibilang setia? Karena kalau angsa ketemu angsa, mereka bertemu, nih ya kan? Jadi love. Cuk, jadi love. Aku juga bertemu sama kamu, jadi avatar, gitu. Kamu tuh gitu. Harus tahu, mereka aja angsa punya masalah, setiap manusia punya masalah, tapi selesaikan semua. Tapi tetap angsa itu adalah binatang yang paling setia. Iya, nah. Aku juga setia. Benar. Tuh lagi ngobrol-ngobrol asik-asik, tiba-tiba Tante Mary nyamperin. Ya ampun dia di kok sini. Gara-gara ada. Duh, ganggu aja deh. Enggak, dari tadi berduaan aku ada masalah. Masalah kenapa? Apa? Kan kayak artis-artis sini, Lee Min Ho, Jusua. Segalam kan ininya bagus-bagus, operasi. Ah, emang kesini gak ada minat buat operasi muka gitu, Mbak Gigi juga. Ngapain kita operasi, kita mah udah keren kali. Iya. Ya kan lebih keren lagi kalau ininya ditirusin, masa. Terus ininya dimancungin tuh kayak mulut itu tuh. Iya. Kayak mulut operasi, apa angsa. Operasi kayak gitu. Iya kalau jadinya bagus, kalau jadinya menyot gimana? Iya. Coba AA Mbak Gigi operasi ntar kan sisa-sisanya bisa buat aku. Biar tirus nih. Oh jadi gini, misalnya kan aku operasi perut biar habis. Sisanya perutnya kasih Tante Mary gitu. Bukan perutnya, hidungnya Mbak Gigi. Enggak, karena banyak artis Korea dioperasi. Kamu dioperasi enggak? Aku udah mancung. Ih, siapa bilang kamu mau aku mancungkan aku? Coba lihat sini, Bang. Tapi avatar kan, avatar kan pesek, kita operasi yuk. Di sini ya? Iya. Iya benar. Jangan juga. Aku nggak suka kalau avatar kan masih kecil. Soalnya avatar masih kecil justru biar nggak terlalu rasa sakitnya, biar nggak trauma, mendingan operasi sekarang avatar yuk. Jangan loh, kita harus mencukuri segala apa yang Allah kasih. Ya, mau jelek, mau buruk, mau kurang, mau lebih, syukurin. Ih, pokoknya aku nggak mau, aku kan banyak kekurangan daripada kelebihannya. Kelebihan terlalu lebih jadi jelek. Gue pengen juga nambahin nih kekurangan aku. Gue pengen kayak Lee Min Ho. Lu tuh kekurangan. Enggak, Tante Mary tuh kelebihan, kelebihan perut, yuk. Itu kelebihan, kelebihan pede, lu tau gak lu? Pede banget lu. Lee Min Ho, Jusu, pokoknya yang keren-keren deh, artis Korea. Ih, pokoknya keren. Ini cakep, hidung mancung, terus ini tirus. Enak banget. Dalam hati gue mending mau dioperasi apa lagi, gak akan berubah ya. Udah deh, biarin aja lah, suka-suka dia. Kayak Tante Mary tuh kepengen banget gitu, jadi kayak bintang-bintang film Korea. Ya udah, akhirnya kita juga gak lama dari situ, kita harus cepet-cepet pergi dari Everland, karena waktunya udah habis, dan kita mau makan malam. Akhirnya dari Everland gue makan. Makan malam, habis makan malam. Makannya sih enak sih, makan daging. Selesai makan, gue ngeliat si Mary. Jadi di bawah di tempat makan itu di bawahnya ada poster-poster Lee Min Ho, artis-artis Korea. Si Mary mandangin mulu. Kenyang, aduh, aduh. Habis makan kenyang. Hah? Eh, lu ngapain? Ayo masuk ke bis, kita mau balik ke hotel, capek tau. Ini yang ngomong aku operasi tadi, aku contohnya mau kayak gini aja, muka aku ganteng. Ini si Kim Sung Joon. Iya. Ah kayak gitu kan enggak pacar aku.
Iya iya, aku mbak Gigi aku. Ih. Eh bukan yang itu, pacar aku yang mana? Ini. Maksudnya apaan? Enggak, ini contoh bu, kalau aku mau operasi plastik kayak gini contohnya. Tuh ganteng kan mbak Gigi ya? Cakep ya? Lu nggak usah dioperasi plastik. Terus diapain? Lu mau keren. Iya. Lu mukanya lu bakar. Siapa? Semua korban kebakaran. Ya udah ini aja, ini Lee Min Ho kan. Terus ini aku kayak gini, aku maunya kayak gini mbak Gigi tuh lancip hidungnya. Ya. Ya. Bentar, lu mau ngapain sih di operasi-operasi itu? Lu nggak pede karena nggak dapet jodoh-jodoh? Biar ganteng ah, siapa tahu lu cewek balik suka sama istri orang Korea. Nggak mau, aku maunya yang kali aja Tante Mary kalau di operasi dapet jodoh. Iya, ya, tapi gue kasih tahu ya. Iya. Kalau nggak salah di hotel itu ada wanita cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, dan dia masih single. Mau? Itu mah kuntilanak. Enggak beneran. Iya. Tapi usianya 65, mau? Oh nggak mau ah. Ntar duluan metong Eke. Sadako. Ada yang bersih-bersihin hotel kamar kita. Ya Allah. Udah, udah lah. Banyak bibir lah Tante Mary. Iya lah, lu nggak usah lah dioperasi plastik-operasi plastik. Ah, aku mau kayak gini ah. Nggak usah, lu nggak usah dioperasi plastik. Ah. Lu operasi. Ah, aduh aku mau kayak gini ah. Iya ah, ah gimana sih ah. Ah ya udahlah, pokoknya ntar aku mau kayak gini. Mah. Kirain gue tuh ngefans, ternyata enggak. Dia tetep kekeh, pengen mukanya dioperasi kayak artis-artis itu. Ya jauh kali, kalau mukanya Mary pengen dioperasi kayak artis itu dirombak total. Ya biayanya berapa? Ih, si Mary mah ada-ada aja. Dari tempat makan, udah kita pulang. Alhamdulillah hari ini walaupun kita telat karena kesiangan dan kecapean, tapi seneng bisa jalan-jalan, bisa main-main bareng, rame-rame, dan juga ngeliatin Rafathar itu binatang-binatang. Pokoknya seru banget hari ini. Perjalanan di Korea ini memang seru, beraneka ragam. Ada belanjanya, ada berpetualangnya, ada nyasarnya, ada ketinggalan rombongan, ada ke kebun binatang, ada main permainan, seru deh. Dan yang paling penting supaya aku Gigi sama Rafathar tetap kompak sama kita, bukan untuk diumba.